permintaan dari keempat peserta yang bertubi-tubi dan membabi buta. Astaga. Jadi kita akan lanjutkan babak selanjutnya ke babak kata misteri. Ikatan misteri ini jauh lebih mudah daripada TTS. Banget. Karena di kata misteri ini kita sediakan 9 kotak dengan 9 huruf. Kita berikan pertanyaan, Anda tinggal memilih dari huruf itu disusun untuk bisa menjawab pertanyaan. Tidak semua, tidak harus semua huruf Anda pilih, cukup seperlunya. Itulah. Baik, sudah siap? Siap? Ya. Baik. Kita akan kata misteri pertama. Siapa? Benda Ibu, maaf, yang dipakai untuk mengambil foto. Silakan. Di mana? 3, 2, 1. Tidak ada yang bisa menjawab. Ibu awas, Bu. Ya, silakan. Benda yang 3, 2, 1 silakan tim A. Kita kan? Iya. Tim A silakan. Benda. Tim A. Benda yang dipakai untuk mengambil foto. 3, 2, 1 tim A silakan. HP. Tim A. Tim B menjawab HP. Okay. HP ada tapi bukan itu jawabannya. Yeah. Oke, baik. Oke. Phone. Phone. P-H-O-N-E. Phone. Yeah, phone. P-H-O-N-E. Yeah, bahasa Inggris. Terus kalau pakai kabel, phone kabel gimana kan fotonya tuh? Phone, apakah ini jawabannya? No. Salah pasti, Mang. Baik. Dan jawabannya adalah? Dan jawaban yang benar, benda yang dipakai untuk mengambil foto adalah? Bon. Jadi kalau biasanya. Pak, kan gini, yeah. Pak, jepret. Itu kalau dipakai untuk memoto. Itu. Mengambil foto. Anda mencetakkan foto di tempat. Itu mengambilnya pakai bon. Udah kebaca, Mang. Iya, benar, ya, benar. Iya. Udah kebaca kan tadi nyari apa iya, gitu. Iya. Nah, cuma ngambil foto, kalau bon bang ngambil pasir. Oke, baik. Nggak bisa pakai bon. Kita lihat, baik. Kak Pepi yang dulunya tukang abdrak sangat mengenal dunia perang. Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Silakan, Cak. Kata misteri yang kedua. Emang. Salah satu singkatan dari mata uang dunia. 3, 2, 1. Tidak ada yang menekan. Tim A, silakan. MUD. MUD. Mata uang dunia. Mata uang dunia. Kebaca. MUD. Apakah ada di sana? Ada. MUD. 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 Nemu deh. Apakah ini jawabannya? Bimbing kita beri kesempatan. Salah satu singkatan dari mata uang dunia. Ya. Pengennya RP. Euro bisa, RP bisa. Kelempungan. 3, 2, 1. Peso bisa, peso. Peso bisa. Oke, okay, waktunya habis, silakan tim B. Salah satu singkatan ya. RP. PM. Apakah RP? Salah satu singkatan dari mata uang dunia, nggak RP. Mungkin. Apakah ini jawabannya? Bukan. Bukan itu. Yang benar, salah satu singkatan dari mata uang dunia adalah... Ya, MUP. Mata uang negara mana itu, Pak? Mata uang dunia. Salah satu singkatan dari mata uang dunia. Ya, ini negara salah mana? Satu. Mata uang dunia itu disingkat apa? MUD. MUD itu kan yang benar, kan? Ya. Harus salah satu. Allah Akbar. Salah satu. Pak! Bapak bisa aja menyalakan depannya, tengahnya, atau belakangnya. Bisa dimainkan, kan? Bisa. Apa sih maunya kamu? Gimana rumahnya? Dikurangi rumah, Bapak. Yes! Yes. Tim A apa dikurang. Kabarnya? Apa kabarnya? Kurangi 50. Oke, baik. Jadi perhatikan baik-baik ya.
gini. Salah satu singkatan mata uang dunia. Yang benar kan MUD. MUD itu betul semua ya. Makanya karena salah satu. Jadi salah satu harus dibikin salah. Oke. Okay. Jadi kalau M-nya betul. M-nya betul. Mata uang. Harusnya kan deh ini masa P. Tapi kan itu pilihannya banyak banget, Bu. Presentasinya gimana? Bisa. Okay. Misalnya diganti RUD bisa. Tapi kan bapak-bapak ini gini kan? Lu kan? Salah satu. Ya, Bapak pengen yang ini kan, tapi kan? Oh, saya nggak pengen apa-apa, saya pengen apa? Kebenaran. Oke, baik, tidak ada yang keberatan sama sekali. Yo. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Semangat, kita kasih semangat lagi. Baik, kita hanya melihat wajah-wajah datar dari keempat peserta. Kita akan lanjutkan soal selanjutnya. Silahkan, Cak. Baik. Minus gocap. Kata misteri ketiga. Perhatikan baik-baik. Yang diketik. Yang biasa diketik. Tiga. Dua, satu, silakan. Tim A atau tim B yang menekan tombol terlebih dahulu? Tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada yang bisa menjawab, kita lempar kepada penonton dan kita lempar kepada pemirsa di seluruh dunia. Oke, tim B silakan. Emang kita streaming yang biasa diketik. Tim B, silakan. Yang biasa diketik. Alis. Alis. Alis diketik. Alis. Oh iya. A-L-I-S, apakah alis yang biasa diketik? Apakah ini jawabannya? Oh, sayang. Pak Betul, itu di alis yang diketik naskah apa tuh Pak kira-kira Pak? Oke, silakan tim A. Tim A kita beri kesempatan. Yang biasa diketik. Tiga, dua, satu. Jawabannya tim A. Semua. 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 Apakah ada di sana? Semua. Selimut. Apakah ini? Sayang sekali bukan. Jawabannya apa dong, Cah? Yang baik. Bisa gak bukannya gak ngejek? Bapak kayaknya paling Bapak tau gak kita tuh bikin keras. Iya, sampai dia sampai depresi loh, Pak. Kurang berapa? Kurang gocap lagi kan? Nambah. Apa lagi salahku? Apa lagi salahku? Pak, ini ada penasaran jawabannya apa, Pak? Apa-apa? Dan jawabannya yang benar adalah setelah yang satu ini. Teman saya Pak, apa yang ngobrol sama pralon tuh Pak.